Udah pinter ngaret gini sayang. Ngaret. Itu tidak smart. Kambing ke bahagia. Oh ya, kambingnya bahagia ya. Ini Mas Stefan tadi barusan aku ajarin caranya kalau puter balik atau belok ya teman-teman ya, sama ngatur gasnya. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rispi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, melanjutkan videoku sebelumnya ya teman-teman ya. Di video sebelumnya kita sudah sarapan, panen tomat, panen nanas. Terus ini aku mau pergi ke tempat yang sepi, soalnya aku mau ngajarin Mas Stefan ini naik motor ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan Mas Stefan ini selalu aku bonceng, dan ini supaya Mas Stefan bisa bonceng aku mau ngajarin Mas Stefan dulu ya. Ikutin videoku. I'm here now with my teacher, my guru. She will learn me how to ride motorcycle. Motorbike. See, first lesson here. I just learned the first lesson. It's called motorbike, not motorcycle. Saudaraku ya teman-teman ya, Mas Edi sedang cari rumput di kebun sendiri. Namanya apa Mas? Tikar gajah. Namanya tikar gajah buat kasih makan kambing sama sapi. Teman-teman, ini sekarang aku sama Stefan sedang ada di ini ya teman-teman ya, tegalannya ibuku. Jadi ibuku ini, tegalannya ibuku, yang di belakangku ada ini ya, apa, jagung. Cuman ini ditanamin saudaranya ibuku, soalnya nggak menanam. Jadi ini sampai sana itu, sampai ini ya, sampai pohon-pohon belakangku ini tegalannya ibuku ya teman-teman ya, kayak ini. Jadi ini sekarang aku sama Stefan, ini Stefan mau belajar motor ya teman-teman ya, supaya nanti Stefan bisa boncengin aku ya teman-teman, bukan aku yang boncengin, kayak gitu. Dia mau belajar naik motor, dan sekarang mumpung kita sedang ada di desa, jalannya sepi, the road is not that crowded ya. Jadi ini kita, jadi ini Mas Stefan mau belajar naik motor ya teman-teman ya. Oke sayang, sekarang kita mulai belajarnya. Nah, ini kuncinya. Hah? Iki ta? Gorong iso. Tap gorong iso.
Nah, so the first one you have to put on ya, yeah, like this. And then you start. Ini kemarin sore Mas Stefan sudah belajar sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini kedua kalinya Mas Stefan belajar hari ini. Kemarin sore pas waktu kita datang Mas Stefan belajar dikit, terus sekarang ini kita mau belajar lagi. Jadi dia sudah, kemarin sudah aku kasih tahu basicnya kayak gitu. Jadi tinggal apa ya, ngelancarin aja hari ini. Learning okay. To become a motorbike professional. Iya. Yeah. Now learning okay. From the best. Oke, sebentar aku mau ajarin dulu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, Stefan datang. Tuh. Mas Stefan ini sebenarnya udah bisa untuk naiknya udah seimbang. Cuman dia kayak supaya ngelatih dia nggak ini aja, nggak apa ya, nggak gopoh ya. Jadi dia biar nggak santai gitu loh. Dia soalnya masih belum rileks, dia masih tegang. Jadi kayak goyang-goyang kalau naik tuh. Dia sepertinya seneng banget teman-teman kalau naik motor ini. Soalnya kan kalau kita biasanya barusan bisa naik, itu kan kayak kepingin naik terus. Nah ini tuh sedang dirasakan Mas Stefan sekarang. Dia tuh sedang kayak semangat-semangatnya naik motor kayak gitu ya. Kalau biasanya kita barusan bisa kan kayak kepingin naik motor terus ya seharian. Ini yang dirasakan Mas Stefan sekarang ya teman-teman ya. Nah ini setelah rumputnya dipanen, terus ditancepin lagi seperti ini teman-teman ya, kayak stek ya, biar tumbuh lagi. Kok ini terus tumbuh menek ya berarti ki ya. Teman-teman, be careful. Turn around here, turn around here. Ini aku mau lihat Mas Stefan kalau belajar ini ya teman-teman ya, belok atau muter. Slowly honey, the gas slowly, don't too fast. You have to hold the handbrake, not like that. It's not correct. Ini Mas Stefan tadi barusan aku ajarin caranya kalau puter balik atau belok ya teman-teman ya, sama ngatur gasnya. Thank you.
my wife already so many mistakes. Nah teman-teman, ini Mas Stefan kepingin belajar ngarit ya. Ini diajarin sama saudaraku Mas Edi. Ini diajarin dulu. Nah ini mau bantu Mas Edi cari rumput buat kambing, rumput gajah. So I grab it like this. Then I just Be careful with your leg, honey. Again. Is that a small one? Yeah. Udah pinter ngarit gini sayang. Ngarit. You don't have to be that smart. Yeah, good. Again. Be careful ya with your leg. Ya, good, good. Bener ta Mas iki carane ngarite? Working hard in the city, working hard in the village, everywhere. Habis. Selesai, sayang. Good. Now the kambing will have what to eat. Ayo sekarang kita lanjut lagi motor. Kambing bahagia. Oh ya, kambingnya bahagia ya. Careful. Lanjut belajar motor lagi. Nih kuncinya sayang. Be careful ya. Always remember one of your finger have to be on a brake. Still car. Yeah, remember ya, be careful, slow. And honey, you have to learn to see the speed on this. Because if it's very important this one, okay? Let's see how you put your leg. Oke, teman-teman, ini aku sudah selesai belajarin Mas Stefan ya. Mas Stefan sudah lumayan bisa ya, teman-teman, naik motornya. Tinggal apa ya, kayak ngelancarin tiap hari harus dilatih kayak gitu ya. You have to be like practice. Careful. Ya, practice and careful every day ya. Can be expert. Ya jadi kayak harus latihan tiap hari kayak gitu memang. Jadi ini aku sama Mas Stefan mau balik dulu ke rumah bentar, soalnya kita haus dan Mas Stefan tadi kan habis ini ya ngarit ya, habis potong rumput ya, harus cuci tangan soalnya agak mulai gatel-gatel kayak gitu. Oke, makasih ya teman-teman ya sudah nyaksikan video kita hari ini. Jangan lupa untuk